Hey guys, selamat datang di channel Septian DC. Di video kali ini, aku akan bagikan video mengenai cara melihat backup di Google Drive. Oke, untuk caranya itu seperti ini. Aku akan backup dulu backup aku ke Google Drive. Pertama caranya klik titik tiga, lalu pilih setelan. Di sini kalian pilih yang chat. Lalu kalian scroll dan pilih cadangan chat ini, kalian klik aja. Lalu kalian scroll lagi. Nah, di sini kalian bisa pilih akun Google. Di sini kalian bisa pilih akun Google yang mau dijadikan buat backup. Nah, di sini aku udah memilih. Kalau sudah, kalian klik yang cadangan ke Google Drive ini, kalian klik. Nah, kalian atur yang hanya ketika saya mengetuk cadangkan, atau kalian bisa pilih harian, mingguan, bulanan. Klik aja, di sini aku pilih yang hanya ketika saya mengetuk cadangkan. Jika sudah, kalian klik aja yang cadangkan ini. Nah, klik cadangkan. Lalu kalian tunggu aja prosesnya. Ini kan udah berhasil prosesnya, udah selesai prosesnya. Nah, buat kalian yang bertanya, file backup WhatsApp di Google Drive tersimpan di mana? Itu nanti tersimpan di sini. Bentar, aku kembali dulu. Nah, aku buka dulu aplikasi Google Drive-ku di HP. Nah, file backup WhatsApp di Google Drive itu tidak tersimpan di sini ya. Nanti itu tersimpannya di sini. Kalian klik aja garis tiga ini. Kalau sudah, kalian klik yang cadangan ini. Nah, kalian klik aja. Ini tadi file backup WhatsApp-nya di sini. Ya, file backup WhatsApp ini dengan adanya ini kalian itu bisa memulihkan foto, video, atau chat WhatsApp ketika ganti HP ataupun saat habis data aplikasi WhatsApp. Fungsinya itu ya. Ya, jadi begitulah cara melihat backup WhatsApp di Google Drive. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya di channel Septian DC.